Dari sini, Res. Ke depan, Res. Tolong depan samping aja, Res. Goyang tadi itu Bang. Iya, Bang, turunan dikit, Bang. Iya, Bang, turunan, Bang. Mundur dikit kameramen biar enak, biar enak, sip. Nice. Gue dong Oke. Pribadi sih berdoa semoga Neng tidak ada masalah lagi. Karena apa? Karena kalau memang tidak ada masalah kan semuanya berjalan lancar. Fokus kerja, moodnya nggak terganggu, gitu aja. Bang Sapa, baru ini ini kan proses pencabutan, berarti proses hukumnya pun sudah terhenti atau? Nah, nanti mengenai proses hukum lebih lanjutnya setelah kita menyampaikan surat pencabutan dan perdamaian bisa ditanyakan, dikonfirmasi ke pihak penyidik yang berwenang menyampaikan proses hukum ini. Artinya sekarang udah benar-benar dicabut ya, Bang? Di majuan, Dik. Dikasih lihat. Majuan, Dik. Tek, majuan, Tek. Kebetulan lagi ada kerjaan, persiapan untuk ntar malam ya, ada kerjaan syuting. Kalau Meldi, sendiri, Bang. Oke, udah. Oh, belum mau makan lu, Bang. Ini udah sah nih per hari ini ya. Alhamdulillah sudah ada perdamaian kemarin. Alhamdulillah. Terima sudah kasih. Memenuhi pesan almarhum juga ya. Alhamdulillah semuanya sudah dilaksanakan. Dari keluarga besar juga sudah komunikasi, yang tidak hadir juga kita sudah beritahu bahwa semuanya sudah clear, tidak ada masalah lagi dan alhamdulillah sudah harapan. Senang mereka. Pasti senang. Alhamdulillah semuanya senang. Pihak Melni juga tadi pagi sudah ke Polda tuh, Bang, sudah mencabut laporannya. Seperti apa tanggapannya? Pihak dari Melni tadi sudah ke Polda, mencabut juga tadi di Krisis. Ya, alhamdulillah bersyukur kita masing-masing bisa menyelesaikan secara damai yang musyawarah mufakat kekeluargaan. Itulah yang dari awal semenjak saya mendapatkan kuasa dari PDP, kami terus mencoba bagaimana caranya memediasi keluarganya. Tapi gak ujuk-ujuk damai begitu aja, pasti ada syarat-syarat tertentu. Apa sih syarat-syarat tertentu sendiri? Tidak ada sama sekali. Kemarin kita sepakat duduk, salaman semua, saling bermaaf-maafan. Tidak ada syarat yang harus dipenuhi atas perdamaian ini. Semua memang atas dasar keinginan dari hati bahwa memang semuanya harus disudahi. Tidak terlalu berkelanjutan lah. Memang kita semuanya ada baik-baik aja sekarang. Saya harapan. Keluarga besar itu? Hari ini persiapan karena nanti malam mau take vokal. Hari ini lagi ada taping di salah satu stasiun TV swasta. Persiapan nanti malam dia mau take vokal untuk single barunya. Mudah-mudahan diterima dan mudah-mudahan baik-baik aja, lancar. Ada rencana job bareng gak sih nanti juga kedua? Kalau gitu saya belum bisa pastikan ya. Itu kan rencana ke depan kita gak tahu. Aduh. Kita harus tanya kembali. Misalkan berarti sekarang udah Melu udah bisa disebut sebagai ponakan kan, kalau dulu kan sempat nggak mau nih jadinya. Kalau sekarang setelah damai gini pencabutan gimana nih? Ya begitulah pokoknya mah. Ya, semua kan yang menentukan kan bukan saya kan ya. Kan yang berhak itu semua Mbak Dewi. Dari dulu juga kan memang ponakan, seharusnya nggak ada yang berubah. Oke. Kita mau ngumpul dan ditunggu. Oke, makasih ya. Mau ngumpul lagi ya. Iya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bang. Yuk, Bang, boleh. Tunggu sebentar, Bang. Oh, iya, Bang.